alat-alatnya itu ada di sini di petunjuknya. Ada BA, FA, BM, BC. Nah, ini aku sesuaikan ya. Ini BA, FA, BM, paku kecil, palu yang bawah, kemudian ini BC, 4. Ini obengnya ada plus minus. Kemudian ini DD. Oke. Yang palu sama obeng ini sendiri. Kalau yang lainnya itu dapat dari paketnya. Oke. Kemudian cara memasangnya yang pertama adalah letakkan FA. FA ini ada 10 di bagian yang sini. Oh ya, perlu kalian perhatikan di bagian sini ada angkanya ya. Jadi ini ada 2, angka 2. Ini ada angka 3. Oke. Di 2 ini. Jadi ini posisinya berbeda sesuai dengan buku petunjuk yang aku tunjukkan tadi. Untuk pemasangan ini dan ini, itu kalian lihat lubang yang ada di sini. Kalau misalnya lubangnya itu kecil, itu nanti untuk ini. Kalau lubangnya itu besar, untuk dipasang ini. Jadi ini dipasang di lubang yang besar. Oke. Jadi pasang sampai ini benar-benar terpasang semua di bagian sini. Oke. Kayak gini. Nah, pastikan ini yang kasar, ini yang di belakang. Jadi yang dipasang ini, itu belakangnya ini kasar. Dan yang tidak dipasang, yang ini yang kosong, itu halus. Begini. Kemudian ini nanti akan dipasangkan di situ. Cuman kalian perhatikan nomornya. Seperti yang aku bilang tadi, nomor 2 ada di paling atas. Oke? Kemudian pasang yang bagian bawah ini. Ada 2. Sini. Nah, pastikan bagian bawah ini pokoknya sama dengan yang kasar ya. Jadi ini yang kasar bagian bawahnya sama dengan yang halus. Kayak gini. Pasangkan bagian yang paling atas yang nomor 2. Lakukan langkah itu sampai ke 5-5-nya terpasang. Setelah itu pasang sisi yang satunya lagi. Oke, sampai pas, kemudian obeng semua bagian. Setelah dipaku semuanya, ini yang bagian belakang kalian paku semuanya dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.